Who cares what the world's gonna say? 'Cause you know they're gonna say it anyway. Who cares if they laugh at what we do? 'Cause it's only me and you that know the truth. Middle finger to the sky, they don't know about you and I. We've been rolling deeper than they'll ever know. Even though I broke your heart, no, that won't keep us apart. Baby, I know, I'm not giving you up. If you want my love, lebih baik memulai pada saat muda ya. Pasti walaupun ada beberapa orang Warren Buffett gitu ya, foundersnya KFC mulai pada saat tua, tapi apa lebih baik kita mulai sedini mungkin. I was started my first company when I was senior high school gitu ya, and this is more worth it lah. Lebih banyak kesalahan yang lakukan, lebih banyak pengalaman yang dipunya gitu ya, dan akhirnya itu yang membawa kita bisa lebih baik lagi. Maybe di umur-umur yang memang sudah matang untuk beneran bisa lebih mature untuk menjalani apapun itu, for your business, for your career, dan lain-lain. Tahun 2021, I am Green Zero. Siang, terima kasih nih. Saya Agus Giarto selaku pembicara. Tadi acara kali ini memang luar biasa dan saya sangat mendukung. Acara ini sangat bermanfaat bagi anak-anak muda saat ini yang memang membutuhkan karakter yang kuat dalam bidang wirausaha ataupun pengembangan bisnis, dan juga merawat lingkungan. Bisnis yang berbasis ramah lingkungan itu sangat penting. Apalagi ini temanya adalah SDGs, itu kedepannya berkelanjutan bagaimana anak-anak muda ini paham dan juga mencintai budaya ataupun lingkungan yang dia tempati, dan dia bagaimana pemuda ini bisa memberikan kontribusi yang besar bagi lingkungannya sendiri dan juga bagi khususnya negara Indonesia. Pesan dari saya untuk pemuda, bahwa pemuda ini harus benar-benar mengetahui dan paham betul bagaimana pengembangan dan juga merawat lingkungan dan berbasis bisnis ya, terutama ya, entah itu nanti mengembangkan di
bidang yang lain itu adalah ide dan juga motivasi pemuda itu sendiri. Dan pesan dari saya untuk pemuda Indonesia, terutama peserta-peserta yang kali ini datang, itu harus bisa merawat lingkungan dan jaga terus lingkungan, lestarikan lingkungan. Kalaupun misalnya mau ada di usaha bisnis, itu bisnis yang melibatkan lingkungan, bisnis yang ramah lingkungan. Salam lingkungan dari saya, Agus Gerto. Terima kasih. IS 21, I am Gen Hiru. Kemudian Raja Persia mendatangi Raja Israel yang berada dalam tawanannya dan berkata begini, "Wahai Raja Israel, saya mempunyai rencana untuk membebaskanmu pulang kembali ke Israel." Satu, dua, tiga. I'm from Jakarta. I'm one of the delegates of Asian Youth Action Summit 2021. For the whole past 2 days, I get a lot of insight from external speakers, and also I learned a lot about SDGs. And what excites me the most is when I get to plant mangrove tree in Jakarta. I personally believe that as a young person, we can do whatever it takes to change the world. Thank you, everyone. Hai, aku Widya dari Politeknik IPSIN sekarang. Aku Hani Fairani dari UIN Jakarta. Kita habis ngapain nih? Kita habis acara Asia Youth Action. Asia Youth Action Summit 2021. Buat kalian, iya, tahun depan pokoknya harus ikut ya. Dan kita tuh seneng banget di sini bisa ngerasain kebahagiaan dari seluruh Indonesia. Dan kita ya seluruh Indonesia, terus kita langsung berkontribusi langsung ya. Tadi kita habis Temang Ru, pokoknya seru banget. Kalian harus ikut, wajib, recommended. Halo teman-teman, aku Dara Swandana dan aku baru saja menyelesaikan menjadi MC di Asia Youth Action Summit 2021. Jadi seru banget, walaupun aku MC tapi aku juga mendapatkan ilmu yang banyak ya pastinya dari para pemateri yang keren-keren. Dan juga tadi aku ikut nyelup untuk nanam si mangrove. Itu kayak once in a lifetime experience, akhirnya pernah masuk mangrove. Jadi teman-teman kalau ada lagi nih selanjutnya Action Youth Action Summit mungkin di tahun 2022, boleh banget ikut. Pantengin Studec International.